Jamaah salat Jum'ah Masjid Baitur Rahmah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmat-Ku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridai Islam sebagai agama. Ayat ini diturunkan pada hari Jumat di Padang Arafah, ketika Nabi sedang wukuf di Arafah min hujjatil wada', pada penyelenggaraan haji wada'. Ketika Jibril turun bersama ayat ini, Nabi sedang bersandar di untanya. Kemudian beliau gemetar, lalu untanya merendahkan tubuhnya sehingganya Nabi nyaman bersandar di unta tersebut. Kemudian Jibril alaihi salam berkata, "Ya Muhammad, qad tamma dinakum." Wahai Muhammad, agama kalian sudah sempurna, sudah selesai. Apa yang diperintahkan kepadamu selesai. Apa-apa yang dilarang atasmu juga sudah selesai untuk disampaikan. Kumpulkan para sahabatmu Muhammad, wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, kata Jibril, bi anni la anzala alaika ba'da hadzal yaum, tentang saya yang tidak akan turun lagi kepadamu setelah hari ini. Usai ibadah haji, faraja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mim makatin wa atal madinah. Nabi pulang dari ibadah haji, pulang dari Mekah, dan sesampainya di Madinah, Nabi tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan memerintahkan para sahabat untuk berkumpul. Dan Nabi sampaikan kepada para sahabat, Allah sudah menyempurnakan agama kita, selesai apa yang diperintahkan, tuntas apa saja yang dilarang. Dan Jibril berpesan, sesungguhnya ia tidak akan turun lagi kepada saya setelah hari ini. Maka para sahabat secara spontan berteriak, qatamma dinana, agama kita sudah sempurna. Qatamma dinana, agama kita sudah sempurna. Para sahabat bergembira dan bersuka cita. Ghaira Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau langsung keluar dari masjid dan pulang ke rumahnya dan menangis sejadi-jadinya. Maka para sahabat mendatangi rumah Abu Bakar. Kata para sahabat, "Mengapa engkau menangis sedangkan kita sedang bergembira, sedangkan kita sedang berbahagia? Dikarenakan Allah sudah menyempurnakan agama kita." Kata Abu Bakar, "Ya ashabi, antum la ta'lamuna ma yusibakum." Kalian tidak tahu sebenarnya musibah apa yang akan segera ditimpakan kepada kalian semua. Turunnya ayat ini adalah kabar dari Allah bahwasanya kita akan segera berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat semua menangis. Apa yang diucapkan Abu Bakar ini diklarifikasi kepada Imam Ali. Imam Ali kemudian bertanya kepada Nabi, lalu Nabi menjawab, "Benar Abu Bakar, bahwasanya aku akan segera berpisah meninggalkan kalian semua." Bulan Zulhijjah berlalu,
berganti dengan bulan Muharram, berganti dengan bulan Safar, maka masuklah bulan Rabiul Awal. Falamma jaa yaumul isnin min sahri Rabiul Awal, maka tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Nabi diwafatkan Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Kemudian Israel datang, assalamu alayka ayyuhan nabi, alayka salam ya Israel. Bertutur salam, lalu Nabi bertanya, mengapa engkau datang ke sini? Apakah engkau datang sekedar ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Israel menjawab, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawamu, itu pun kalau engkau izinkan. Kata Nabi, aina Jibril, mana Jibril? Maka turun malaikat Jibril, ada apa ya Muhammad? Jibril, akhbirni ma li indallahi minal kiramah, kabarkan kepadaku kemuliaan apa yang Allah janjikan di sisinya kalau aku mati hari ini. Jibril berkata, sesungguhnya semua pintu-pintu langit sudah dibukakan untukmu, semua pintu surga dibukakan untukmu, dan semua malaikat berbaris dengan teratur, yang taziruna fis sama'i li ruhika, menantikan datangnya ruhmu di langit sana. Alhamdulillah, kata Nabi. Wa kaifa takunu ummati ya Jibril, lalu bagaimana dengan nasib umat yang aku tinggalkan ya Jibril? Jibril berkata, Allah sudah berfirman, inni haramtul jannata ala sa'iril umam hatta tadkhuluha ummatuka. Sesungguhnya aku, kata Allah, sudah mengharamkan surga untuk semua umat sampai umatmu Muhammad yang masuk surga terlebih dahulu. Maka Nabi tersenyum. Sekarang aku gembira, kata Nabi, Israel, cabut nyawa saya. Maka dicabut nyawa Nabi ketika ruh sampai di dada. Beliau kemudian berwasiat, usikum bisolati wa ma malakat aimanukum, aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga solat dan jaga amanah yang sudah menjadi tanggungan kalian semua. Ditarik lagi nyawa Nabi sampai di kerongkongan. Beliau kemudian berpesan lagi, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa, hati-hati dengan wanita, waspada dengan wanita, dan selamatkan kaum wanita dari kebinasaan. Ditarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas yang paling akhir. Beliau kemudian mengucapkan kalimat, as-solah, 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 solat, solat dan solat lagi, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun pada tanggal 12 Rabiul Awal, Senin tahun ke-11 Hijriah. Sampai wafat pun beliau sangat mencintai umatnya. Dibangkitkan nanti dari kubur pun sangat mencintai umatnya. Ketika di padang mahsyar pun sangat mencintai umatnya. Dan aku, kata Nabi, akan berjuang di akhirat nanti untuk memberikan syafaat kepada seluruh umatku tanpa terkecuali. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an, yakni umatku yang ketika matinya tidak dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, jamaah Jumat rahimakumullah, sudah 14 abad berlalu dari masa Nabi. Syukur alhamdulillah Allah beri kita nikmat iman dan Islam, dan kita masih istiqomah menjadi umat Nabi. Mudah-mudahan sekecil apapun amal kita, kita tujukan untuk taat kepada Allah Ta'ala dan sebagai pembuktian cinta kepada Nabi, sehingganya dunia kita diselamatkan dan di akhirat nanti kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasul tercinta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.